Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupa Metal untuk sobat semua. Baiklah, untuk kali ini saya mau berbagi informasi ya tentang pakan burayak yang konon katanya itu bagus untuk burayak, mulai dari burayak umur 4 hari. Ya, jadi yang akan kita bahas ini tentang polaret. Di polaretnya, jadi polaret ini sebenarnya Artemia juga ya, tapi dia Artemia tanpa cangkang dan ini udah instan, jadi udah dikeringkan ya. Nah, jadi saya mau kasih informasi, ada dua wadah burayak di sini. Ini yang udah umurnya 3 mingguan ya guys ya, dan ini yang masih sekitar 1 minggu, masih kecil ya. Nah, jadi kemarin ini udah saya kasih dengan polaret dan sudah saya biarkan semalaman, dan kita lihat untuk sisa pakannya itu masih ada guys, apalagi yang masih kecil ya, burayak masih kecil. Ini kayaknya nggak dimakan ini ya. Untuk burayak yang sudah lebih besar ini memang ada yang dimakan, tapi masih ada sisa sedikit ya. Oke, tapi gimana pun ini bisa jadi pakan alternatif ya, tapi kalau menurut saya bukan untuk burayak umurnya 4 hari, karena untuk burayak yang 1 mingguan aja ini nggak dimakan ya guys ya, mereka lebih suka pakan yang bergerak. Sekarang kita bahas tentang cara memaksimalkan supaya si burayak ini bisa makan ya, terutama untuk burayak yang udah 3 mingguan ini. Saya akan kasih polaret ya, kita ambil sedikit air, kita tuangkan polaretnya. Nah, ini kita aduk nih guys, diaduk dan biarkan ia terendam, dan ini kita tekan-tekan agak keras sedikit ya supaya artemianya tidak menggumpal. Nah, dan untuk pemberiannya ini bisa dituangkan sedikit demi sedikit, saya sih pakai pipet aja nih guys, ambil kemudian masukin ke wadah burayak dengan cara di aduk seperti ini, memberikan kesan kalau mereka itu bergerak, jadi burayak mau makan. Ya teman-teman lihat ya, walaupun kesannya agak cuek, tapi mereka juga bakal makan ya, karena mereka lapar.